menyanyikan lagu Bagimu Negeri, diikuti oleh seluruh hadirin. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin, disilakan duduk kembali. Penyerahan penghargaan Fateta Award tahun 2021 kepada nama dan organisasi yang disebutkan namanya, disilakan mengambil tempat. Mahasiswa berprestasi Fakultas Teknologi Pertanian, Lara Aulia Fajriani. Dosen berprestasi Fakultas Teknologi Pertanian, Profesor Dr. Insinyur Haji Isrilbert SU. Tenaga Kependidikan Berprestasi Fakultas Teknologi Pertanian, Ibu Armeni Chandra. Penghargaan Fateta Award 2021 untuk UMKM di Sumatera Barat. 1. Kategori Inovasi Bidang Teknologi Pertanian Pangan, Koperasi Serba Usaha Solo Rajo. Koperasi Serba Usaha Solo Rajo berperan penting dalam mengubah kehidupan pertanian dan perdagangan kopi Arabica di Kabupaten Solo. Koperasi Solo Rajo mampu memutus mata rantai yang panjang dari jaringan perdagangan konvensional dan menciptakan perdagangan satu pintu, sehingga petani dapat diuntungkan dari segi harga. Koperasi Solo Rajo juga mengedukasi petani tentang budidaya kopi yang baik, sehingga kualitas kopi yang dihasilkan juga baik dan kuantitas biji kopi yang dipanen juga meningkat, sehingga antusiasme petani untuk berkebun kopi juga meningkat. Selanjutnya, CV Asliko Nusantara Group. CV Asliko Nusantara Group merupakan perusahaan yang memproduksi minyak atsiri dengan fokus kepada serai wangi. Dalam pengoperasiannya, CV Asliko telah menerapkan sistem zero waste atau bebas limbah. Hal ini dibuktikan dengan berbagai produk turunan minyak atsiri yang dihasilkan oleh CV Asliko, sehingga tersedia unit pengelolaan limbah serai wangi untuk dijadikan pakan ternak. CV Asliko Nusantara Group juga memproduksi alat penyuling serai wangi sebagai usaha utamanya dengan berbagai desain alat yang telah diterapkan. Selanjutnya, Panganpedia. Panganpedia merupakan sebuah marketplace yang menghubungkan antara pedagang bahkan petani dengan konsumen. Panganpedia memberikan solusi terhadap permasalahan di mana panjangnya mata rantai pasaran produk pertanian yang terjadi di tengah masyarakat. Melalui aplikasi ini, pelaku usaha sayuran, buah-buahan, dan juga UMKM dapat menawarkan produknya langsung kepada calon konsumen
Tingginya minat belanja online masyarakat menjadi peluang besar untuk marketplace ini bertumbuh. Selanjutnya, kategori achievement bidang teknologi pertanian pangan. Selamat kepada CV Citragon. PT Citra Dragon merupakan perusahaan yang fokus bergerak di bidang manufaktur alat dan mesin pertanian yang berdiri sejak tahun 1978 hingga saat ini terus bersahabat dengan petani. Sejarah yang cukup panjang tidak hanya memperlihatkan eksistensi Citra Dragon, namun esensinya dengan tetap berinovasi serta menjaga kualitas produk dan mesin pertanian yang dihasilkan. Hal ini seiring dengan moto CV Citra Dragon, yakninya mengutamakan mutu untuk maju. Selanjutnya, penghargaan kepada Dangau Inspirasi. Dangau Inspirasi telah menjadi sumber inspirasi praktek pertanian perkotaan untuk menyokong ketahanan pangan keluarga melalui pemanfaatan perkarangan rumah dengan mengedepankan prinsip pertanian berkelanjutan. Dangau Inspirasi menerapkan sistem agroforestry kompleks dalam berbagai bentuk, diantaranya dengan mencampurkan berbagai jenis tanaman pertanian, ternak unggas, dan ikan dalam satu hamparan. Lokasi yang relatif mudah dijangkau dan dekat dengan pusat kota Padang memungkinkan berbagai pihak mengunjungi Danau Inspirasi untuk mendiskusikan praktek pertanian berkelanjutan. Dan selanjutnya, kategori Socio Entrepreneur bidang teknologi pertanian pangan, selamat kepada Ifara Pizza and Pastry. Ifara Pizza and Pastry berdiri pada tahun 2015 dengan fokus pada usaha makanan ringan, terus melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat melalui berbagai pelatihan yang diberikan telah meningkatkan taraf hidup sosial di lingkungannya. Mendirikan bisnis ini sesuai dengan passion menjadi pendorong semangat bagi pemilik bisnis ini. Baik Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, penyerahan penghargaan Fateta Award ini diserahkan langsung oleh Dekan Fakultas Teknologi Pertanian didampingi oleh Ketua Senat Fakultas Teknologi Pertanian. Kepada Bapak Dekan dan Ketua Senat, kami persilakan untuk dapat mengambil tempat. Baik Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati dan juga undangan yang terhubung secara virtual, kita saksikan bersama penyerahan Fateta Award tahun 2021 yang diserahkan langsung oleh Bapak Dekan dan juga didampingi oleh Senat Fakultas Teknologi Pertanian. Tentunya kita ucapkan selamat kepada seluruh pemenang atau juga penerima penghargaan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Dan tentunya ini juga merupakan motivasi untuk tetap berkarya dan terus berinovasi untuk kejayaan bangsa.
Baik Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati. Selanjutnya kita lanjutkan dengan sesi foto bersama. Untuk itu kami undang kepada Bapak Rektor Unipta Sandalas untuk dapat mengambil tempat bergabung untuk melaksanakan sesi foto bersama. Dan juga kami undang kepada Ketua Senat Akademik Universitas Sandalas Bapak Profesor Dr. Wery Dartataifur SEMA untuk dapat bergabung bersama-sama. Baik Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, kita saksikan bersama sesi foto dengan seluruh penerima award pada rangkaian Fateta Award tahun 2021. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada pemenang dan penerima penghargaan, dan tentunya ini merupakan bekal dan juga motivasi untuk kita semua. Baik kepada Bapak Rektor, Bapak Ketua Senat Akademik Universitas Sandalas, Bapak Dekan dan juga Ketua Senat Fakultas Teknologi Pertanian, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Dan juga kepada seluruh penerima penghargaan, kami persilakan kembali ke tempat.